Masa ada ketua klub motor pakai mulu minyak angin? Sampai satu gigi jidat. Tanpa lu guncang pun, memang di dalamnya itu udah terjadi konflik. Ya ini sih hanya menunggu waktu aja ya. Akan bersama-sama kami mengejar matahari, mencari rahasia perempuan. Ya untuk apa ya? Ini grup ini kan sebenarnya cuma buat dengerin curhatannya dia aja sih sebenarnya. Oh ya ampun. Yang bikin ribet tuh siapa? Yang bikin ribet? Ya ketuanya. Untuk prediksi saya nggak mau, tapi untuk yang lain juga saya nggak mau. Oh iya nggak mau. Kemarin sih kita udah sepakat sama yang lain juga tuh. Kayaknya kalau ada satu yang kita gugurin ya, kayaknya ketua aja kita gugurin. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Halo teman-teman, aku mau telepon salah satu anggota The Press Kiddy, Prediksi, yang deket ya, meskipun jarang ketemu, tapi kalau discuss-discuss beberapa hal, terutama yang berhubungan dengan sosial media tuh sama dia. Kita telepon LPP Memar. Pilih-pilih teman sekamar. Aku tuh udah apal semua. Mr. Soleh Solihun. Mudah-mudahan diangkat. Halo. Halo. Ya, ada apa nih? LPP Memar, apa kabar? Wah, ngapain nih manggil-manggil nama kebesaran gue? Nggak boleh sembarangan loh. Ini manggilnya juga penuh rasa hormat, El. Ada apa El nih, atau Pip? Vokalis? Manggilnya El atau Pip? Bebas sih. Atau Mar? Kayaknya jangan dipotong, jadi harus LPP Memar. Oke, halo LPP Memar. Halo, vokalis legend. Tapi? Tapi jadi YouTuber. Leh. El, LPP Memar, ini gue lagi apa? Beberapa minggu ini dihantui nih. Nah, gue tuh besok mau diundang ke rumah Pak Ketua, Pak Haji. Mau ngapain? Pengen ngelamar jadi anggota, emang udah gak bisa ya, Leh? Udah gak bisa, Ri. 13 orang gak boleh ditambah dan gak boleh dikurangin. Itu udah ada janji, apa janji suci kami. Lagunya gue kan juga udah apal loh, Leh. Lagunya. Mana coba gimana? Mentari gimana? Pagi. Itu. Iya. Lebih bagus lu kayaknya nyanyi. Itu, makanya gue pengen. Ri, yeah, okay. Lu tuh udah punya grup, udah punya dewa. Itu dewa tuh lebih bagus daripada prediksi, Ri. Gue kan pengen juga, Leh, biar keren, Leh. Lu kan sakit pinggang, Ri. Lu sakit pinggang, ngapain ikut-ikutan? Ya kan, itu ketua lu juga banyak sakitnya. Bisa kan, dia kayak tidur gitu. Apa nama yang udah lu siapin apa buat lu emang? Apa namanya? LPG, Leh. Ada singkatannya juga. Apa singkatannya? Tukang kompor? Enggak. Apa? Pintar, tapi jinak. Iya, jadi gue pintar, tapi jinak, Le. Beneran, Le. Lu kalau jinak, tidak cocok bersama prediksi. Prediksi ini gak ada yang jinak. Iya, kalau gua sih, pada prinsipnya, kan anggota prediksi itu tetap harus 13. Oke. Kalau memang lu mau masuk, itu harus ada yang mau keluar. Nah, kira-kira ada nggak, Leh, yang mau keluar atau yang bakal dikeluarkan atau yang terjadi isu gitu? Ada nggak kira-kira kemungkinan? Kalau yang mau keluar sebetulnya nggak tahu ya. Tapi kalau yang mau dikeluarkan itu gue sih kayaknya bisa menebak ya. Kalau yang mau keluar kan nggak jelas nih orang-orang ini. So nggak peduli tapi sebenarnya sayang. Yeah. Ya kalau kata gua sih nih ya, kalau lu mau masuk berarti ya harus ada satu yang dikeluarin. Oke. Okay. Yang memang itu sebetulnya di antara kami itu mulai ya, ada isu. Iya, duri dalam sekam. Apa dalam sekam? Duri dalam daging lah ya. Kalau duri dalam daging. Tapi padahal sebenarnya daging nggak ada durinya lah ya? Nggak ada. Tulang. Duri dalam ikan. Duri dalam ikan. Iya. Kalau daging itu kan. Nah. Mungkin dulu yang bikin peribahasa lagi makan daging kok ada durinya.
Iya, atau dia dulu mungkin dari zaman dulu ikan itu disebut daging juga, daging ikan. Mungkin gitu ya, Le, ya? Mungkin, mungkin. Tapi kenapa kita bahas itu ya, Le? Kenapa lu yang ini? Aduh, grup yang seneng ya di usia tua masih bisa main-main kayak anak kecil itu. Gua seumur hidup kerja lah dari umur 19 tahun, lu tau lah. Mengadu nasib di Jakarta gitu, tuanya nggak punya temen, semuanya kerja lah. Dani, Dewa, Andra, kerjaan semua gitu lah. Jadi pengen lah yang gitu-gitu gua. Ada ya, Leh? Temen lu kerja semua daripada temen lu nganggur semua. Memecah belah komunitas, memecah belah grup, terus kayak ya sebetulnya mengganggu lah ya. Mengganggu citra asli ya dari grup ini di awal dibentuk. Mengganggu citra asli dan juga mengganggu komunikasi antar anggota. Tapi ini sih ya agak enggak enak soalnya ya ironis apa dilema ya lu kan. Nah sebetulnya yang bisa keluar dan lu gantikan itu ya dia. Hah? El Matador? Dia? Pak Haji? Aduh. Lemah banget. Apa? Lemah. Ya, gua tuh anti gosip, tapi ini fakta. Masa ada ketua klub motor pakai mulu minyak angin sampai satu gigi jidat. Aduh, udah gitu kan jadinya kayak bau orang tua ya. Iya, iya. Kita kalau naik pesawat nih ya, pesawat mahal, tiket mahal. Jadi serasa naik bis ekonomi antar kota. Itu ya ini dia nih. Ini nih. Dia sidak-sidak ke rumah masing-masing. Iya, gua nonton semua. Nah, tapi yang dibagi nggak adil. Ada yang dapat kopi, ada yang dapat sepeda, ada yang nggak dapat apa-apa. Ini kan artinya memecah belah. Itu udah jadi gosip internal ya, Le? Udah. Bukan lu ngada-ngada kan, Le? Iya, kita tuh punya grup yang nggak ada dia. Hah? Ada WAG yang ber-12? Le, ini mulai agak jauh ya. Dia sahabat gue loh, Le. Dia juga partner gue nge-host. Jangan sampai jadi fitnah lu. Kan kalau lu masuk vokalis, menggantikan vokalis. Kalau lu masuk, berarti kita punya member yang suaranya merdu. Dia tuh penyanyi yang baik lah ya. Kalau lu penyanyi yang bagus suaranya. Dia penyanyi yang apa? Yang baik. Baik hatinya? Baik hatinya. Padahal kalau penyanyi kan nggak terlalu butuh baik hati ya sebenarnya. Kayak lu wartawan yang baik hati gitu kan bukan ya? Bukan. Ya, wartawan yang prestasinya banyak, nah gitu kan. Wartawan yang tulisannya tajam, nah gitu. Kalau wartawan yang tulisannya, Steffi, gitaris metal yang speednya luar biasa, nah gitu kan. Iya, gitaris yang jago, gitaris bukan, yang skill. Bukan gitaris yang baik hati, gitu kan nggak enak ya. Kita tampilkan. Steffi Item, gitaris yang baik hati. Iya. Mari kita sambut Andre Taulani, penyanyi yang baik hati, ramah, dan akrab. Dan lucu. Dan lucu. Kurang nyambung ya. Kita tampilkan penyanyi dengan segudang prestasi. Dang, gitu cocok ya. Kita tampilkan seorang bintang film yang membintangi beberapa film dan mendapatkan penghargaan Piala Citra. Tora Sudiro, enak nyebutnya. Iya. Ya. Benar, kita tampilkan host, pembawa acara, dan pecinta YouTube yang luar biasa. Ya, ya. Ronald. Jelas gitu. Tampilkan ya, penyanyi ya. Yang baik hati dan lucu. Dan ramah. Iya, duh. Mau jadi penyanyi atau mau jadi tukang kitanan yang penyanyi? Aduh, Le. Sorry ya, Le. Sorry ya, Le. Aku nggak berusaha mengguncang. Tanpa lu guncang pun, memang di dalamnya itu udah terjadi konflik. Ya ini sih hanya menunggu waktu aja ya. Masa ada ketua klub motor sidak anggotanya pakai mobil. Gua rasa simpatisan prediksi juga bakal ikhlas lah kalau lu bikin segerin organisasi ini dan ya gantian lah. Udah era dia sudah cukup. Ya hidup ini keras lah ya. Iya. Siapa harus kita? Prediksi. Kita siapa? Prediksi dong. Jaya. 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 Terima kasih LPP Memar. Terima kasih juga LPG karena lu akan bersama-sama kami mengejar matahari, mencari rahasia perempuan dan memecahkan misteri ilahi.
supaya kita semua anggota tidak merasa hampa ya. Kita telepon. Yes. El Gorilla. Yes. El Gorilla. Hello. Ya. Yeah. Minta waktu 2 menit nih. Oh, jangan panggil Ari Lasso dong. Aduh, apa dong? LPG, Pak. Singkatannya apa? Loh, rek. El Gorilla, rek. Gondrong dari lahir, rek. Nggak paham, rek. Ini udah tak silikidi dari awal. Udah bener-bener. Selidiki ya. Sidiki, bukan silikidi. Besok aku disuruh menghadap ketua. Tapi bener nggak sih katanya hanya bisa 13 dan bisa tidak bisa nambah, tapi bisa bila salah satu berhalangan mengundurkan diri atau ditendang gitu. Bener nggak itu? Tep? Ya bisa saja ya. Di sini memang tidak jelas sih peraturannya seperti apa. Tapi kalau misalnya 13 orang itu memang sudah pasti ya, tapi kalau memang nanti ada yang dikeluarin gitu, pasti nanti ada yang didepak nanti ada yang didepak. Waduh. Ya, sebenarnya sih ya, walaupun dia menjadi logo dari prediksi ya, tapi... Loh, bentar. Paling... El Matador itu... Semangat pasti kendor itu? Ya, kan bilangnya semangat semangat... Tanpa kendor. Iya, itu tampaknya tuh sebenarnya dihilangin aja musuhnya. Semangat kendor, dia selalu kendor. Orang itu juga gak ada, baru nanjak sedikit, udah asam lambung. Baru apa? Udah apa? Baru kan kita hiking tuh, baru nanjak sebentar doang tuh jalan kaki. Udah nyari, aduh tolong dariin gua lagi dong, kok sakit dong. Gitu. Aduh, kasihan ya. Kasihan, memang jadi secara fisik dan ini memang dia... tidak memungkinkan. Sementara kita menjadi... dulu zaman-zaman nama Tora 2000 berapa tuh, Tep? 2011, 2010 udah motoran kemana-mana santai-santai aja, Tep, ya? Iya. Jadi ya ada kemungkinan ya beliaulah yang akan kita depak. Hey. Ya untuk apa ya, ini grup ini kan sebenarnya cuma buat dengerin curhatannya dia aja sih sebenarnya. Oh ya ampun, gue nge-host juga tiap kali break juga gitu, Tep, curhat terus, Tep. Curhatnya tentang curhat terus, ya. Tentang bahwa dia tidak dihargai di Preskidi nih. Sebenarnya prediksi di mana-mana dia. Apa? Sebenarnya dia tidak dihargai di mana-mana sebenarnya. Cuman karena dia terkenal aja jadi orang iya. Dan lu tapi hatinya baik, Tep, lucu ya, tuh lucu orangnya ya. Orangnya lucu, cuman ya gitulah. Lucu untuk dicela tapi. Tapi tetap lu tetap heroik ya, Tep, kalau gua masuk ya, heroik ya. Itu sih sudah pasti dong. Iya. El Gorilla, thank you gondrong dari lahir. Siap. LPG akan melanjutkan. Ya, thank you ya. Dapat izin ya menghadap ketua ya besok ya. Iya. Siap. Ya, thank you El Gorilla. Iya. Jangan. Thank you, Tep. Ya, jaya. Jaya. Makin jelas nih, ya. Kita telepon El Kolbu ya. Singkatan dari kolesterol kambuh, tapi mudah-mudahan tidak kambuh lagi. Halo. Assalamualaikum, El Kolbu. Kok Mas Lasso nelfon aku, ada apa ini? El Kolbu. Ya, saya El Kolbu. Ini bukan Ari Lasso. Nomornya Ari Lasso yang di... LPG. Apaan sih? LPG, pintar tapi jinak. Pintar tapi jinak. El Kolbu, kolesterol kambuh. Mudah-mudahan tidak kambuh lagi. Aku di besok menghadap Pak Ketua, dikasih waktu, katanya cuma 5 menit. Dalam rangka? Aku pengen jadi anggota, prediksi. Wah, susah kayaknya. Karena... Aku tahu janji sucinya 13 orang kan? Iya, maksudnya cuma 13 dan... udah aja segitu kayaknya, nggak nambah nggak kurang. Kalau nambah lebih susah daripada berkurang lebih mungkin, soalnya mungkin aja ada yang kita nggak cocok, membocorkan rahasia antara kita, mungkin ya ribet banget ya, kayak mau masuk apa aja gitu. Sebel gue juga, ngapain sih itu ribet banget nih, apaan coba. Kalau gue sih yang bikin ribet tuh siapa yang bikin ribet ya, ketuanya. Ya gini, pokoknya gini, kalau gue sih mau nambah sebetulnya nggak apa-apa. Okay.
Tapi orang yang masuk itu harus sevisi, semisi, sebecandaan, bisa jaga rahasia. Karena kalau kita lagi bertiga belas, itu rahasia keluar semua. Kalau nggak bisa jaga mulut, bahaya. Infotainment tahayu, kelar kita rahasia. Kenapa dia dijadikan ketua? Karena dia kaya, itu aja sih sebetulnya. Karena dia... Gue sampai WA dia, good luck ya, safe trip. Gak dibales sama Pak Andre gitu. Mungkin dia tidur di mobil. Oh mungkin juga ya. Mungkin. Kemarin aku ketemu syuting, ya kan, ketemu syuting. Pak Andre, boleh gak aku? Oh gak bisa, langsung gitu loh. Loh. Belum ngomong padahal. Boleh gak aku jadi, gak bisa deh loh. Aku dapat izin ya untuk menghadap ya. Silakan. Nah, gini kan enak. Ya, kalau misalnya, yakinkan kalau kamu masuk ke grup ini malah tambah memperkuat kita, tambah seru gitu loh. Aku membawa filosofi yang mudah-mudahan cocok, Pak. Apa itu? LPG. Pintar dan biji, apa? Pintar dan jinak, bukan hanya itu. Ya udah temuin aja, yakinkan kalau memang LPG aku milikmu masuk. Gitu ya. Kayak gini, selama lu orangnya asik, LPG, gua sih fine. Oke. Filosofinya udah diterima ya Pak LPG, menghidupi dan membangkitkan api gairah grup ini. Yaudah, pokoknya begini, kalau gue sih fine, lu mau masuk. Siap. El Kolbu ya, terima kasih. Fine. Asal seru gitu aja. Iya. Aman gak Pak? El Kolbu terima kasih. Mudah-mudahan kolesterol aman, tidak akan kambuh lagi ya. Dijaga kesehatan dan koleksi YouTube dan kaosnya luar biasa, ya, luar biasa, luar biasa. Itu baru namanya tidak dijual. Bukan seorang kolektor mobil yang digoreng dan kemudian dijual lagi dengan harga tinggi. Aduh siapa sih? Itu siapa sih? Enggak, ada beberapa. Aduh. Ya, terima kasih. Ini kalau... Kabarin ya, gimana kabarnya ketemu si ketua ya? Iya, nanti sebelum aku tayangin, aku izin dulu yang nggak berkenan yang mana edit nanti ya. Enggak, gue mah aman. Aman, ini tadi semua udah aman ya? Aman, semua aman, kalimat. Aman. Oh, siap, siap. Aman. Pak El Kolbu, jaya, 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 prediksi. Siap, Pak Ari Lato. LPG pamit undur diri. Ya guys, udah 3 orang anggota dan semuanya mengarah bahwa gue dapat restu ya. Itu gue anggap sebagai bahan hiburan aja masukan-masukan tadi, bukan untuk mengadu domba sama sekali. Mohon maaf, Pak Al Matador. Kita telepon El Botuna ya. El Botuna. Ya, kenapa? Aku lagi... Mas Ari. LPG, Man. LPG. Ari, lu seneng banget ditelepon sama vokalis legenda. Kenapa, Mas Ari? Aku lagi bikin konten YouTube nih. Aduh, kenapa? Mau ngapain? Tentang prediksi, boleh nggak? Mau ngapain? Boleh nggak? Aku udah punya nama. Aku nanya apa? Ya, aku pengen jadi anggota prediksi. Gak usah nanya-nanya sama gua. Hah? Aku gak mau. Gak usah lah. Yang lain aja. Loh, kenapa? Enggak, saya anti YouTuber. Oh, ya udah. Maaf yang ganggu ya. Maaf ya. Sorry ya, Mas Ari. Saya tahu Anda legenda, tapi untuk ini saya terpaksa menolak. Untuk ya. Prediksi malas ngomong lu ya. Untuk ya terutama untuk itu, tapi yang terutama untuk prediksi saya enggak mau, tapi untuk yang lain juga saya enggak mau. Oh, iya, enggak mau. Jadi anti YouTuber. Anti collab, anti YouTuber, anti prediksi gitu. Ya. Oh, enggak ya, enggak. Iya. Prediksi sih saya kelompoknya, cuman kalau untuk ditanya-tanya soal itu, saya diprediksi hanya untuk senang-senang, bukan untuk mencari apa-apa yang lainnya. Ya terima kasih ya. Biasa malah nggak mau ngomongin loh. Aneh banget ya. Kita telepon El Dominal, Tora Sudirin, dia layak, paling layak jadi ketua. Halo. Assalamualaikum El Dominal. Waalaikumsalam. Mas Ari. Oh bukan, jangan panggil Mas Ari dong. LPG. Apa? LPG. Loh. Apa itu LPG itu? Ini persiapan besok menghadap Pak Ketua El Matador. Semangat pasti kendor itu. Semangat tanpa kendor. Kok gimana sih maksudnya masuk prediksi gitu atau gimana? Mau minta saran. Gimana kira-kira boleh enggak atau ada peluang enggak sih gua masuk? Wah, kalau gue sih gimana ya? Kita dulu motoran lho, Tor, dari tahun 2010 lho. Kalau gue sih, sebetulnya emang harus ada yang dikeluarin sih kalau masuk. Oh, tapi 13 itu angka mati ya? Iya, udah gak boleh diganggu-gugat angka itu tuh. Oh, ya udah berarti kalau gitu.
Berarti harus ada yang digugurkan si satu sih. Ya tapi kan menjegal teman itu kan nggak enak, Pak. Gimana ya? Kemarin sih kita udah sepakat sama yang lain juga tuh. Kayaknya kalau ada satu yang kita gugurin ya, kayaknya ketua aja kita gugurin. Ntar dulu, ntar. Aduh, ini aku... Kan dia, biarpun dia keluar kan gambarnya tetap ada di jaket kita. Oh, lambang. Jadi terlalu penting juga ya. Jadi wajah dia adalah sebagai lambang doang nanti istilahnya ya? Iya betul, simbol. Simbol kegagalan gitu? Iya betul. Kegagalan sebuah era kepemimpinan gitu ya? Iya. Tapi aku bukan yang ngomong, bukan aku ya Pak. Cuman aku sekedar nambahin kan sesuai dengan... Kan LPG kan juga aku ingin menghangatkan, Pak. Nggak, LPG ini singkatan dari apa? Pintar, tapi jina. Waduh, iya. Dan juga ada filosofinya. Dominal kan, aku tahu singkatannya, doyan minum al ya. Iya, alpukat. LPG ini aku alpukat bener, es alpukat memang enak. Aku itu membawa filosofi gini, Pak. LPG. Semua di seluruh dunia, di seluruh Indonesia, tidak ada yang rumahnya nggak ada LPG, Pak. Betul. Dia menjadi kebutuhan premier sebuah rumah tangga. Masuk nggak, Pak? Masuk. Kok ketawa, kenapa, Pak? Dan LPG nggak perlu besar. Kecil, yang dari yang kecil 3 kilo ada, Pak, yang warna hijau. Yang kayak alpukat itu badannya. Iya. Dan jadi ini gimana nih? Besok aku menghadap Pak Ketua, aku cuma gini kata si Pak Ketua, lu izin dulu deh sama anggota-anggota yang paling lu sahabat ya, yang sahabat gue telepon tadi El Kolbu, LPP Memar, El Gorilla, nah terakhir Pak El Dominal. Dominal, semua setuju kan? Semuanya itu bahkan nggak ada masalah, mau 50 mau ini, kalau memang janji suci nggak boleh dilanggar ya begitu katanya. Ya udah, bahkan ada duh beberapa omongan yang aku nggak enak buka di sini gitu beneran. Nanti mau aku edit lah. Kalau secara etika juga kan dibilang bahwa anggota dari prediksi itu tidak boleh keluar, ya kan? Ya. Okay. Tidak boleh keluar atau tidak boleh dikeluarkan. Mm-mm. Nah itu anggota. Kalau ketua tuh boleh dikeluarkan dan dikeluarkan. Oke, kalau sesama anggota. Bilang waktu itu anggota prediksi tidak boleh keluar atau dikeluarkan. Kalau ketua? Kan itu tidak ngomongin masalah ketua kan. Oh, yang boleh dikeluarin cuma ketua doang. Oh. Jadi sebenarnya memang terjadi friksi ya. Ada kegelisahan lah ya. Iya. Aku boleh izin ya besok menghadap ketua ya, El Dominal ya. Boleh. Bener. Dan kita boleh. Punya hobi sama loh, minum alpukat. Iya, teks. Boleh. El Gorilla tadi juga bilang gini yang gua terharu. Gua butuh sentuhan musikalitas yang lebih di grup ini, dia bilang gitu. Iya, karena dia cuma sendiri kan. Iya. Lah aku sampai bilang lu Pak Ketua kan penyanyi dulu gitu. Betul. Kan. Iya. Pak Ketua memang penyanyi. Mm-mm. Kan kemarin menelurkan single itu kan. Mm-mm. Ayah. Mm-mm. Yang dikalahkan sendiri oleh lagu Mars Prediksi yang dia ciptakan juga. Yang Mentari Pagi itu, aku udah apal ya. Aduh, bahkan justru yang waktu bikin Jaya-Jaya awal kan aku ikutan bikin tuh, Pak. Yang Jaya, siapa kita prediksi? Kita siapa prediksi dong, Jaya? Itu viewsku itu lebih banyak daripada viewsnya dia waktu bikin slogan itu. Kan unik ya? Itu. Ya aku sih ikut aja, yang penting dapat kematet. Tapi udah bilang, udah gue setuju, semua setuju. Ya gitu, besok tinggal ketemu Pak Ketua. Kita dari naik motor udah lama loh, Pak. Iya, benar. Iya kan? Jalan juga ya. Iya, terus malam kita terus diakhiri dengan minum es alpukat di rumah saya kan waktu itu 2-3 kali kan sempat kita jalan. Iya, dan nggak masuk angin loh kita. Hebat kan? Pakai kaos doang malam-malam ya keliling ya. Karena umurnya masih sesuai pada waktu itu ya. Karena 10 tahun. Oh iya. Kalau sekarang udah masuk anginnya udah waduh. 8 tahun sih tepatnya. Iya. Cuman itu aja sih Pak, aku minta izin besok ya. Makasih banyak ya. Izin diberikan. Terima kasih. Ya. Jaya, El Dominal. Jaya. Dah, by the way, udah telepon juga sama El Dominal, boleh besok menghadap. Kita temuin Pak Andre dengan baik-baik, kalaupun enggak ya enggak apa-apa, yang penting sampai kaos pun udah nih. Hell on Wheels. Neraka di atas ini baju bikers. Ya, kita besok menghadap dan kita akan beli satu peralatan lagi yang dibutuhkan, yaitu baret. Igem ya? Oke, yuk. Makasih.